Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Saya Said Aqil Sirat, Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama, menghimbau kepada seluruh warga Nahdiyin dan kepada seluruh umat Islam pada umumnya agar kita selalu berserah diri kepada Allah, meningkatkan takarrub kepada Allah, menebalkan iman kita kepada Allah dengan dasar qul la yusibana illa ma kataballahu lana, tidak akan menimpa kita apapun kecuali yang Ia kehendaki. Walaupun kita menghindar kemana, kalau Tuhan menghendaki kita tertimpa sesuatu tersebut, maka kita tidak akan bisa menghindar. Tapi sebaliknya, walaupun kita berada di tengah-tengah musibah, wabak, kalau Tuhan belum menghendaki kita terkena wabak tersebut, kita akan selamat. Oleh karena itu, mari kita tingkatkan iman, tawakal, ridho, menerima ketentuan dari Allah di saat-saat kita sedang berada dalam keadaan prihatin dengan merebahnya wabah COVID-19 yang kita alami sekarang ini. Akan tapi, kita pun harus berikhtiar, harus berusaha. Itu pun perintah Allah. Allah perintah kepada kita agar kita berusaha, berupaya melakukan sesuatu untuk terhindar dari mara bahaya. Tidak boleh kita menyerah begitu saja. Wala taqtulu anfusakum innallaha kana bikum rahima. Jangan kamu celakakan dirimu sendiri. Mari kita usaha, ketika sakit kita berobat, ketika ada wabah kita pun harus berusaha menghindar. Seperti Khalifah Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, ketika beliau akan pergi ke Damaskus, di tengah jalan mendengar bahwa di sana sedang ada wabah taun amwas, maka beliau segera kembali ke Madinah, mengurungkan perjalanannya ke Damaskus. Ketika ada yang tanya, kan ada takdir Allah, Sayyidina Umar menjawab, kami menghindari dari takdir tertentu menuju ke takdir yang lain. Dan taun amwas telah memakan ribuan sahabat menjadi korban wafat, termasuk Aminu Hadir Ummah, Gubernur Syam waktu itu, Sayyidina Abu Ubaidah Amir Ibn Jarrah. Adapun ikhtiar kita secara batin, mari kita memperbanyak bacaan A'udhu bi kalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Aku berlindung kepadamu ya Allah dengan kalimatmu yang sangat mulia dan sangat agung dan sangat suci dari ciptaanmu yang negatif, dari segala sesuatu yang negatif yang diciptakan olehmu. Dan mari kita baca juga Bismillahilladzi la yadurru ma'asmi syai'un fil ardi wala fis sama'i wa huwas sami'ul 'alim. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmi syai'un fis sama'i wala fil ardi wa huwas sami'ul 'alim. Dengan nama Allah yang tidak akan ada dampak madarat apapun, baik ada yang langit maupun yang ada di bumi. Allah Maha mendengar dan Maha mengetahui. Itulah doa yang sering kita terima dari para kiai, para ulama kita, di samping doa-doa yang lain termasuk qunut nazilah. Yang kedua, ikhtiar lahir. Mari kita jaga pola hidup yang sehat, makan yang sehat, cuci tangan yang dengan air mengalir, dengan menggunakan sabun yang bersih, kontinu, sering-seringlah mencuci tangan, dan mengurangi mobilitas, social distancing, hindari kerumunan massa, hindari keramaian, cukup berada di rumah, kecuali ada darurat yang sangat mendesak, baru keluar dari rumah. Kerja maupun belajar, cukup di rumah, untuk menghindari adwa, penyebaran penyakit corona ini. Wallahu ihfadkum jami'an bil amrod wal asqam wal ta'un wal waba' wal corona wal mihamil fitan bihud bi'aidikum lima fisa'ah wal khair. Wallahu alaikum al-tariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.